Halo teman-teman, welcome back to El Presidente Gaming Channel teman-teman. Dan ya, dalam edisi kejar tayang teman-teman, di sini kita akan meningkatkan kualitas negara kita karena kita sudah masuk ke Cold War atau Perang Dingin teman-teman. Di sini ya, sebagai pencinta lingkungan hidup teman-teman ya, gua akan memilih untuk zero emission teman-teman ya, zero emission. Jadi gue pengen ya pulau kita, negara kita itu bebas emisi atau bebas polusi teman-teman ya. Nah terus di sini separation of power ya, citizen action costs are decreased 90% except of right. Global liberty is decreased by 5 official. Respiration. Oke, teman-teman, di sini yang terpenting itu adalah global liberty kita harus naik, teman-teman ya. Kita harus memberikan kebebasan dalam berpolitik. Oke, kita terus respiration deh. Wow, gua nggak tahu ini apakah bisa. Jadi di sini gua mau review lagi sama teman-teman ya. Di sini voting right gua ya, semua orang bisa mengikuti pemilu. Ya, mau anak-anak, bocah, orang kaya, orang miskin, semua ya. Nah, terus berikutnya ada Armed Force. Armed Force ini ya bagian tentara itu ya. Gue pilih yang tentara-tentara sudah terlatih, teman-teman ya. Terus berikutnya di sini ada Freedom or Religion. Oh iya, teman-teman ya. Indonesia kan sekarang menerapkan kayak sistem militia. Teman-teman tahu nggak ada perekrutan yang digagas oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita. Ya. Jadi ini gue pilih yang militia deh, teman-teman ya. Militia, gue akan pilih militia ya. Jadi perekrutan warga sipil untuk bela negara. Weh, mantap. Nah, sini freedom religionnya gue kasih kebebasan, semua orang berhak memilih agama apapun teman-teman. Nah di sini early retirement ya, gue akan pilih ya untuk kebijakan pekerja ya, boleh pensiun dini teman-teman ya. Nah terus ya bagian ekologi zero emission, dan di sini separation of power itu terus separation teman-teman ya. Oke, di sini kita akan confirm charge dan tada. Oke ya teman-teman. Nah di sini researchnya ya, research kita akan masuk di Cold War. Tentu aja yang pertama itu adalah immigration dan media independence ya. Itu harus teman-teman ya, nggak bisa ditunda. Terus ada alternatif ya, assemble band, diplomatic super party, dan ini gig ekonomi. Oke ya. Oke, sekarang kita sudah ada di periode Cold War. Tentu aja ada beberapa hal yang kita bisa upgrade mengenai produksi teman-teman. Kita akan coba apa yang bisa di upgrade. Oh, ada di modern time. Oke teman-teman ya, ternyata ada di modern time teman-teman. Mantul. Ini Cold War apa dong yang ada di Cold War ya? Kita akan lihat. Apa yang ada di Cold War, guys? Oh, ini dia. Decrease pollution. Gila, duit kita langsung 18.000 teman-teman. Kita upgrade tadi ya supaya power plant kita jangan terlalu membuat banyak polusi ya. Kita akan lihat apakah kita akan survive dengan duit yang langsung naiknya drastis banget teman-teman ya. Betapa senang, betapa gembiranya hati kita ya, bila saudara semua rukun hidup bersama teman-teman. Oke, sekarang kita akan ekspor apa? Cars ya, cars juga mantap ini teman-teman ya. Sigar, weh, horn ya, kita akan ekspor dah ya, sign in contract ya.
tetap, kita ada letter, kita sign in kontrak juga. Steel ya, tembakau, tembakau tapi kan sigar yang kita ekspor ya teman-teman ya. Connecticut, aduh ini car ini lagi ini banget nih, harga lagi naik banget nih. Kita coba bikin deh ya teman-teman ya, kita bikin pabrik mobil. Gua nggak tahu bisa apa enggak, tapi kita akan coba aja. Vehicle factory 11.000 dan kita akan bangun vehicle factory itu di sebelah sini deh. Kita masih tunggu tim pembangun. Build hospital. Wow. Make tropical grid teman-teman ya. Di sini join nuclear club. Wow, gue bingung nih yang mana. Udahlah, tropical paradise ya, for tourist ya. Tourist visit. Oke, di sini kita ada pabrik mobil yang kita baru mau bikin. Dan jangan lupa hospital teman-teman ya, kita diminta untuk membangun hospital. Hospital itu ada di public service dan sini ada hospital. Coba kita lihat ya, wow. Ini sebenarnya untuk menggantikan klinik sih hospital ini ya. Berarti sini klinik gua demolis. Di sini gua akan pilih hospital. Oke, hospital ya. Sini juga gua akan pilih, gua akan bangun hospital juga, teman-teman. Mantap banget ya. Ini depan belakangnya mana ini? Oh, sini. Oh, berarti ini kebalik nih, teman-teman. Cancel deh. Oke, begini ya. Oke, car company ya, kita udah bikin car company. Job quality naikin, dia butuh steel sama rubber. Rubber kita ada, tinggal steel ya teman-teman ya, steel ya. Oke, steel. Berarti kalau steel kita import aja lah teman-teman ya, ngapain kita pusing. Import steel, waduh harganya lagi naik banget. Nah, 6.000 dah nggak jadi masalah. Tapi kan yang jelas kan di sini rubber kita ada. Kebakaran. Kirim aja helikopter. Oke, sudah diredakan helikopter. Tinggal nunggu steel ya, kita lagi import steel ya. Di sini kita lihat teman-teman, kota kita mulai pembangunan luar biasa. Wes minus coy. Wih gila, depleted banget ini. Waduh, ini kenapa nih minus teman-teman ya? Kita perlu cari tahu nih penyebabnya apa nih. Oke, mobil lagi diproduksi, mungkin kita memang apa ini to depth. Continue playing dong. Gila, udah game over aja. Oke teman-teman, negara kita ternyata sedang bergumul di keuangan ya. Sedang bergumul di keuangan karena kita benar-benar sedang peralihan ya, karena tren perdagangan kita berubah. Dan di sini teman-teman ya, uang tuh bisa terjun bebas kapan aja teman-teman. Oke, luar biasa ya.
kita akan lihat apakah car company ini bisa menyelamatkan ya. Kalau car company bisa menyelamatkan ekonomi kita, ini bakalan mantap nih teman-teman ya. Coba ya, memang setiap zaman tuh ada tantangannya, kupret banget sih. Siap ya, berarti di sini open trade ya. Ini auto export, still jangan diekspor guys. Still jangan diekspor. Oke, car ya. Car itu lumayan teman-teman, car sama jewelry ya. Jewelry teman-teman ya, jewelry ini oke juga nih, perhiasan. Tapi yang terpenting itu adalah car teman-teman ya. Kalau ada duit gua akan invest di pabrik mobil lagi teman-teman, karena ini lumayan meskipun still kita kurang ya. Coba deh, ntar dulu deh ya, kita masih tunggu kestabilan keuangan kita teman-teman. Gila, langsung berubah drastis begitu sih ya, pertanian kita kayak nggak ada harganya gitu teman-teman. Nggak tahu gue ini salah di mana teman-teman ya. Oke, ntar kalau gua diam begini gua lagi konsen teman-teman. Ini masalahnya di mana ini? Wow. Produce delivery ya. Car company kita nggak dapat bahan baku guys. Ini menyebalkan banget guys. Ayo dong, ini jual-jualin dong coy. Gua butuh duit coy. Tropico is attacked by Eastern Bloc. Gila, parah banget. Parah banget teman-teman, kita diserang habis-habisan teman-teman. Waduh, tenang, pasukan kita datang. Ayo dong tentara coy, tunjukkan kekuatan kalian coy, kita diserang coy. Oke, udah habis musuhnya ya. Gila teman-teman, macet nih, macet parah nih. Ini aduh, free edit ini, free will ini harus dimatiin nih teman-teman. Cancel. Hanya orang kaya aja yang bisa. Aduh, kacau. Semua orang dikasih mobil pada akhirnya macet, coy. Parah banget, coy. Semua orang dikasih mobil langsung pada macet begini, coy. Oke, jadi nggak ada lagi free will ya. Nggak ada lagi free will, itu fungsinya untuk mengurai kemacetan teman-teman ya. Hanya orang kaya aja yang bisa ini ya. Ini food happiness juga gua naikin. Kita akan memuji kelompok religius ya. Kita akan, aduh kacau banget nih. My friends, my people, what's up, bray?
Oke, 11.000 teman-teman, 11.000 kita mulai pulih lagi nih. Ya. Mungkin macet itu yang menyebabkan Teamster gua pada nggak bisa jalan, teman-teman ya. Itu yang bikin kupret banget kan. Sehingga barang-barang ini jadi nggak bisa terjual dengan baik, teman-teman ya. Ini masa bisa 2.000, 3.000 gitu tidak terdistribusikan ini, teman-teman ya. Ini kacau banget ya. Makanya kalau sebisa mungkin jalanan jangan macet, teman-teman ya. Memang harus orang kaya doang lah yang punya mobil ya. Aduh, berarti kalau Indonesia suka macet itu gimana? Bagus, berarti banyak orang kayanya, teman-teman. Ternyata itu gila banget ya dampaknya ya. Tuh, sekarang mulai pulih lagi ekonomi kita, teman-teman ya. Karena semua sudah terdistribusikan dengan sangat baik. Wow, hati-hati tuh dengan ini free will ya. Happy sih kita ngeliat, wow, jadi 100.000, bayangin teman-teman tuh 150.000 ya, gila banget ya. Ekonomi kita langsung, 140.000. Jadi bisa dibilang teman-teman ya, logistik itu sangat penting ya. Logistik itu gua akuin harus sangat penting di sini. Second shift ya. Oke, kalau upgrade 35.000. Kita coba upgrade deh teman-teman. Oke, second shift. Jadi kita perbanyak lagi tuh ya. Kita perbanyak Teamster, berarti kita kurangin dulu gajinya teman-teman ya. Gajinya kita kurangin tapi kita perbanyak orangnya ya. Oke, kita akan lihat teman-teman apakah akan berhasil teknik seperti ini. Ya. Kita akan perbanyak ya daerah pergudangan ini guys. Di mantap. Oke teman-teman ya, kayaknya kita harus bikin steel ya. Wah, ada fish farm teman-teman. My god, ada fish farm. Kita bikin fish farm guys. Dang 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 dang. Oke, kita bikin fish. Nah, di sini ya, di sini ya. Di sini kita akan bikin fish farm, teman-teman. Aduh, betapa bahagianya, guys. Kita bisa bikin fish farm. Oke, gua akan bikin fish farm yang banyak. 1 2 3 4 5 6 7 Gila, gila guys. Hello, hell pakai oh, gile ya. Jadi di sini kita bikin lagi 8 9 10 11 12 13. Mantap enggak tuh teman-teman fish farm? Ya. Jadi di sini kita akan bikin, kita sudah bikin berbelas-belas fish farm, teman-teman. Oke ya, situasinya semakin membaik, ekonomi kita semakin akan nge-booster. Oke teman-teman ya, kita sudah bikin banyak itu dan kita lihat di sini itu penduduk kita gimana, homeless, vacant homes. Poor ya, kita poor, banyak yang poor, banyak yang kismin. Oh. Kita bangun berarti di sini teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tuh teman-teman. Waduh, ini apa nih? Free to go. Oke, free to go. Oh, nggak apa-apa, free to go.
Nah, di sini teman-teman kita harus bikin warung kopi, teman-teman. Mana tuh warung kopi ya? Oke. Starting level. Kita mesti bikin yang banyak, teman-teman. Tavern itu akan membuat orang itu dia larinya lebih cepat. Entah karena semangat atau apa, pokoknya larinya lebih cepat, teman-teman, ya. Makanya itu sangat penting tavern. Oke, di sini kita akan lihat tim pembangun kita. Ignore safety regulation, ya. Pembangunan harus cepat. Uneducated. Oke, di sini teman-teman ya. Keren banget. Kita punya fish farm ya, kita lagi bangun fish farm, teman-teman. Oke, di episode ini fish farm ya akan menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar Tropico kita, teman-teman ya. Oke, tim pembangun lagi terus membangun, dan gua akan tambah lagi kayaknya tim pembangun, teman-teman ya. Yaitu gua akan bikin construction office di sini deh. Oke, quick build ya. Di sini gua akan pilih ignore safety more hand. Oke, semua udah di upgrade. Ya, jadi di sini teman-teman bisa ngelihat pembangunan banyak banget, dan di sini ada apa ini? Listrik, tidak ada listrik, teman-teman. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan listrik kita. Network balance ya. Oke. Batu bara ada masuk ya, tapi memang kekurangan listrik, teman-teman. Wow, nuclear power plant. Kalah, gua tetap pilih ini aja. Quick build ya. Oke, ini masih belum dapat bahan baku coal-nya ya. Kita lihat coal profit protocol lumayan ya. Power drill. Oke, mantap teman-teman. Ya. Di sini listrik, network balance-nya gila banget. 600, bodo amat dah. Butuh biaya berapa, yang penting listrik negara gua stabil. Oke, ini apa nih? Creamery. Tidak dapat milk. Ya, tidak dapat milk. Wow, kok bisa tidak dapat susu? Kita upgrade semua, teman-teman. Gila tuh ya, kita masih upgrade ternyata, teman-teman. Oke. Waduh, ternyata teman-teman tuh lihat macet ya. Di pertigaan ini luar biasa macet ya. Berarti di sini gua akan bikin satu jalur lagi, teman-teman. Satu jalur ya, mungkin kita akan bikin ke arah sini. Oke, begini ya teman-teman ya. Sini juga kita akan bikin jalan, bisa nggak? Oke, bisa teman-teman. Jalan tembus ya, jadi itu mengurangi kemacetan di sana ya. Coba kita di sini bisa nggak bikin jalan?
aku kagak bisa. Udah biarin dah. Ini sebenarnya gue butuh jalan tuh dari sini ke sini sih sebenarnya. Ini fish farm kita akan ngeliat teman-teman ya. Job quality-nya segitu. Ya. Bigger tank. Oke. 9.000 ya. Oh, duit kita masih minus teman-teman. Waduh, minus 15.000. Ini kapan surplusnya nih? Ayo dong, coy. Surplus dong. Gua mau upgrade. Oke ya. Gua mau upgrade, waktunya upgrade. Oke, kita upgrade semua, coy. Mantep. Kita diminta bikin katedral nih teman-teman. Gue sampai lupa. Katedral aja butuh duit segitu, 6.000. Kita pinjam dulu deh. Edik. State loan. Pajak orang kaya. Sorry ya. Pajak orang kaya ya. Gue butuh duit banget nih. Oke, katedral ya. Kita membangun katedral teman-teman ya. Wow. Katedral kita bangun di mana ya bagusnya ya? Oh, di sini aja dekat hospital ya, teman-teman ya. Ini dia nggak dapat steel. Kupret ya, steel habis ternyata, guys. Coba ada nggak yang jual steel? Gila, harganya naik banget. Total extra charge-nya 84.000. Wah, ini mah kita mesti ini deh, bangun ini sendiri dah. Proses coal and iron. Proses coal and iron to produce steel. Oke, teman-teman ya, jadi di sini gua akan bikin pabrik steel. Steel mill ya. Oke, gua bikin 2 steel mill. Terus juga di sini gua akan bikin iron ya. Mine iron. Banyak banget di sini ada ya. Oke, ini berarti gua geser relokasi. Main iron. Oke, ini kayaknya ada yang bisa gua ini gua pepet ya. Ini iron. Coba ini. Aduh, nggak cukup itunya gua, coy. Kita cari lagi tempat lain deh. Iron. Ini gua harus pinjam duit nih. Oke teman-teman ya, kita lagi membangun iron teman-teman ya. Ayo dong, cepet dong. Tim pembangun gua udah bayar lu mahal, coy. Ayo cepetan. Ini kekurangan bahan baku nih.
Katedral, okay. Religious standing, oh, enggak lah, ini duit aja lah. Ayo dong, bangun ironnya coy. Mana? Aduh, ini sen helikopter deh. Fish farm, fish farm. Oke, ini allow, allow. Wih, apa nih? Gempa bumi. Aduh, ada-ada aja lagi. Wah, kacau ini mah coy. Gempa bumi dan kita di saat lagi minus duitnya. Serem amat. Kebakaran di mana-mana. Buh, vakan jobnya 315. Bahaya nih, kita harus mana imigrasi. Ini jangan tropical fast, open door, open door. Ayo dong, woi, kerja yang betul. Efisiensi 125%. Waduh guys, kita kekurangan apa namanya pekerja guys. Ternyata guys di sini pekerja kita tuh, bayangin, kita kurang 300 orang. Wow. Akan lihat ya. Ini plus 22 pekerja nih ya. Kita masih butuh banyak banget teman-teman. Pakan job 292. Ayo, 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 ayo. Plus 21. Ih, mantep banget ya. Ayo, ayo, siapa lagi yang mau kerja? Oke, langsung penuh teman-teman ya. Oke ya, standar proses ya. Steel mill ya, steel mill. Oke, mantap ya, mulai ya car company ya. Tapi teman-teman ini masih ini banget nih, masih parah banget nih keuangan kita nih. Emang ada masa-masanya keemasan, ada masa-masanya kejatuhan nih. Kacau banget teman-teman. Bisa minus 100 ya, gila ya, yang tadinya surplus terus ya. Steel berlimpah teman-teman. Sini kita jual steel dah, jangan ada yang ditahan-tahan dah. Sugar sama steel kita jual. Presidente, the market is climbing and falling so rapidly. Just looking at report is making me sick. Aduh, kacau. Perdagangan lagi berantakan semua, teman-teman. Coba kita lihat ekspor apa yang lagi menguntungkan. Banana, oke tuh gua ekspor, sign contract. Terus apa? Canned good, cheese, ya. Furniture, cigar, leather, oke tuh. Oke, sign contract dah. Terus apa lagi? Cheese ya. Cheese juga, oke, boleh. Terus apa namanya? Selfish, oke. Room. Aduh, nggak cukup guys. Ya kagak ada duit buat beli lisensi dagang.
Wah, support dari warga menurun ke 44%, teman-teman. Naik lagi 45% ya. Uang kita minus banget. Populasi kita masih, aduh, masih butuh banyak banget populasi, coy. Oke deh, gua pikir video kali ini cukup sampai di sini ya, teman-teman ya. Nanti gua akan rekam lagi untuk kita kejar tayang dan kita akan tamatin game ini dengan baik tentunya, teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe. See you di the next video. Bye-bye.